Kata-kata Sam. Lebih baik memperbaiki daripada memperbarui. Halo sahabat dan teman-teman semua dari channel YouTube Sahabat Bangunan ya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini sahabat dan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini ya akan membagikan video ya tentang hasil pengecatan atau cat ulang restorasi dari kepala petak ya 120 tahun 2003. Ini baru selesai kami kerjakan ya, kita cat ulang dari mulai kepala, bak, kerang, tangga, sasis, pokoknya semuanya ya kita cat ya, kita perbaiki, kita rawat tentunya untuk kepala petak tahun 2003. Di sini menolak punah tentunya ya, jadi biar tua tetap kelihatan tampil muda. Jadi di sini sahabat bangunan menggunakan perpaduan 4 ya, 4 warna ya. Itu ada kuning, kuning bak sama kuning kepala ini beda ya. Kemudian di bagian lantai bawah dam juga beda juga. Jadi di bagian chassis juga beda, di bagian chassis bawaan juga beda. Oke, sahabat dan teman-teman yang baru berjumpa ya atau baru mampir di channel YouTube Sahabat Bangunan, jangan lupa ya tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ya pada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu ya tentunya bila mana ingin melihat atau setidaknya tahu untuk gambar-gambaran perpaduan warna mobil ya sahabat dan teman-teman. Kata-kata Sam. Lebih baik memperbaiki daripada memperbarui. Sahabat dan teman-teman semua dari channel YouTube Sahabat Bangunan, bisa dilihat ya tuh hasil pengerjaan di sini. Ini untuk bagian bawah bak, warnanya ini agak muda ya. Tuh kuningnya kuning cerah tentunya di bawah bagian bak. Di chassis damnya ini warna merah ya. Jadi ini kepala petak tahun 2003 ini sudah di restorasi atau sudah dimodif atau sudah dirombak tentunya untuk bagian chassisnya dan dibikin dam ya di sini ya sahabat dan teman-teman semua. Jadi ini bisa ngedam ya, jadi tinggal muat barang, tinggal kita jungkit damnya ya sahabat dan teman-teman. Oke sahabat dan teman-teman, tentunya silahkan dilihat-lihat dan terus stay tune di channel YouTube Sahabat Bangunan. Ini untuk tanknya, bagian tank ini kami cat warna kuning cerah dan di bagian pompa-pompa tali kita kasih warna biru. Biru. Ini bagiannya kita lihat sama-sama ya sahabat dan teman-teman. Intinya kita bisa lihat di sini. Untuk catnya ya, bila mana ingin ditanyakan bisa sahabat dan teman-teman nanti tanya di kolom komentar ya, tentunya untuk kode-kode chatnya ya bila ingin melakukan pengecatan ya sahabat dan teman-teman. Oke sahabat dan teman-teman, mudah-mudahan ya tutorial kali ini bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman dan juga yang sudah menonton video ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dilihat-lihat untuk hasil pengecatan sampai akhir. Bila mana ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar, lagi channel YouTube Sahabat Bangunan bisa menjawab, pasti akan kami jawab ya tentunya. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan sahabat, kami dari channel YouTube Sahabat Bangunan mohon maaf dan salam kompak, salam sehat, jaga kesehatan tentunya. Oke, terima kasih.